Jadi kami berharap dengan adanya, dengan datangnya ini food estate ini, di benak saya secara pribadi, ya satu tahun bisa beli Fortuner. Guarnami Amin Tasluban Gaul, ketua kelompok Ria Kerja, umur 61 tahun, tinggal di desa Ria-Ria. Mau lihat ya? Jadi, dulunya memang kita kerja sebagai PNS. Yang walaupun PNS, karena kita tinggal di desa, ya habis tugas kita di PNS, itu pulang jam 1, jam 2, atau jam 3, kita sempatkan 2 jam bertani. Karena bukan hanya ini lahan kita, dekat rumah ada. Di sana ada juga kopi kita, kopi. Ada juga ladang yang bisa ditanami sayur-sayuran seperti bawang bisa. Iya, kalau dari kehidupan kami dari dulu-dulu sampai sekarang, segitu-segitu. Artinya, kami kerja itu secara tradisional. Ya, namanya tradisional, perkembangan tidak begitu signifikan. Artinya, kalaupun ada yang agak-agak naik ekonominya, ya cuman naik sedikit. Bahkan lebih banyak yang gitu-gitu aja, dari dia mulai bekerja sampai punya anak, sampai punya cucu, begitu-begitu aja. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk merawat bawang ini, sesuai dengan pengalaman kita sebenarnya. Kalau kita berlakukan dari awal, dari sejak kita mulai program menanam bawang ini, kita bajak dia, kita gemburkan tanahnya, lalu kita bentuk dulu dia bedeng per bedeng, kan? Kita tabur dengan kompos, dengan pupuk kimia, secukupnya, lalu diaduk lagi, ditutuplah dengan mulsa. Ditutup dengan mulsa ini harus ada tenggang waktu. Tenggang waktunya kita tutup itu 1 minggu atau 2 minggu, baru kita lubangi mulsanya. Kita lubang. Nah, artinya ini tidak langsung kita lubang dia, agar kompos yang kita taruh di dalam dan pupuk kimia itu senyawa, supaya senyawa dia di dalam tanah itu. Setelah itu, setelah 2 minggu atau 1 minggu, kita lubang dia. Kita biarkan 3 hari. 3 hari setelah dilubang, lalu kita tanam. Jangan salah nanam juga bawang ini. Terlampau dalam dia gak bagus umbinya. Jadi kita harus hati-hati menanamnya. Harus hati-hati. Harus ada teknik. Agak diputar dia. Diputar dia kan. Baru tumbuhlah dia dengan bagus. Nah, setelah 2 minggu dia, baru kita cor sekali. Kita cor dia. Supaya nanti membantu di 3 minggu dia. Karena dari 3 minggu keempat dia riskan dia pertukaran adaptasinya dia. Makanya disitulah mungkin terjadi nanti kuning daunnya. Bukan sebenarnya gara-gara cendawan atau penyakit. Bukan. Cuman itu ada perubahannya itu. Itu pengalaman kita. 2 kali kita di sini. Setelah itu kita semprot dia dengan fungisida, kita semprot, ya cukup di situ. Sekali 2 minggu pun kita menyemprot, tidak jadi masalah. Tidak masalah itu sebenarnya. Tapi supaya ini tanaman lebih bagus, kita usahakanlah sekali seminggu.
sekali seminggu. Itu. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan di sini dan hasilnya cukup memuaskan memang. Cukup memuaskan. Bahkan karena terlampau bagus, subur, gede-gede apanya, umbinya enggak laku di pasaran. Di pasaran tradisional ya. Ya. Malah yang paling disuka itu yang agak kecil-kecil itu, yang senang-senang dia. Kita di kampung atau di rumah dari 24 jam udah paling lama kita di situ 12 jam di rumah. 12 jam itu pun dari jam 6 sampai jam 6 pagi. 12-24 jam sehari kan, sehari semalam. Sisanya udah di sini. Waktu bawang ini merah, kuning daunnya kan, kita nggak bisa tidur lagi. Jam 6 kurang 10 kita udah berangkat dari rumah. Sampai di sini langsung kocok obat-obatan, pikul, semprot, kita langsung nemprot. Gitu. Jadi kita nggak betah lagi di rumah, nggak betah lagi di kampung, kita lebih betah di sini. Kita karena kita selalu sibuk, sibuk pekerjaannya, sibuk kali. Kalau di sini, makanya sangat beruntung sekali ada ini di state ini, beruntung sekali. Kalau biasanya kita kalau ke ladang, ya tenang dulu, minum kopi dulu, cerita-cerita dulu sama kawan. Kalau sekarang nggak lagi. Tidak ada suatu pekerjaan begitu dikerjakan berhasil dengan baik. Tetapi pasti ada proses. Kami tahu itu. Kami tidak merasa rugi. Kami sangat-sangat beruntung dengan dibukanya Food Estate. Jadi tidak, kami tidak merasa rugi. Kami tidak merasa dibodohi. Kami tinggal mengusahakan pasti berhasil untuk kedepannya. Setiap pekerjaan itu dari pengolah apapun yang kita rencanakan, contohnya kita bertanam kopi, belum tentu satu kali olah kita di situ berhasil. Harus kita ganti lagi bibitnya. Gara-gara apa? Tanahnya masih mentah. Berarti gak bagus tumbuhnya, kita ganti. Begitu juga dengan Food Estate. Program harus dilaksanakan. Kegiatan harus berjalan. Kami sadar di situ. Kami tidak pernah menyalahkan siapa. Kami mendukung, 100% kami mendukung. Kami, prinsip pada kami yang pertama ini, prinsip kami, tanah kami diolah, tidak selak semak belukar. Tanonamion ngayas, dangarong be keduhuk be, dang tobak be. Nah itu, bukan hutan lagi. Dari adanya bumi pertiwi ini belum pernah diolah. Jadi kami sadar di situ. Jadi kami senang, senang di situ semua. Tepatna dota jomna rimnitahi duguguna. Artinya kalau kita bersatu, kita akan kuat. Itu. Artinya kalau kita ingin bekerja dengan setulus hati, berarti kita akan berhasil. Itu sebenarnya yang ada. Jadi kami berharap dengan adanya, dengan datangnya ini Food Estate ini, di benak saya secara pribadi, ya satu tahun bisa beli Fortuner. Ya, asalkan dikerjakan dengan baik. Itu kunci, kunci utama. Coba, 3 bulan udah berhasil. Kalau bisa, rata-rata 10 ton pun, 1 hektar, 10 ton, kali 18 ribu, sekitar berapa itu? 180. Wah, 3 bulan lagi 180. 360 kan udah bisa beli Fortuner. Nah, udah bisa dipilih yang mobil yang mana yang mana. Jadi mudah-mudahan untuk di kemudian hari ini semakin berlanjut dan para petani antusias dan ada tekadnya untuk lebih bergiat untuk bekerja. Yang artinya
kalau dia giat bekerja, hasilnya untuk dia, berarti kehidupannya sudah maju. Dan boleh kita katakan, apapun yang mau dia beli pasti ada uangnya. Karena boleh kita katakan ini segini pun perlakuan udah hasil memuaskan. Apalagi ini tanahnya udah matang. Semakin rajin lagi merawat tanamannya, pasti tidak ada lagi kurang apa-apa. Artinya sejahtera.